Sistem ini kalau pendapat saya baik sekali karena gratis. Kalau pemahaman saya ini bisa lanjut karena di sini banyak orang yang sakit. Ya kalau minta ya 13 hari gitu. Iya. Karena ya semua orang tani itu kalau cepat-cepat ya kan gimana lagi lah. Itu kesel keju-keju. Lek bulanan yang pukesmas nggih wong salwasan. Nggih lek mantun ilmu obat nggih pun sekecah. Nggih terus. Terus. Ya yes, oleh pengobatan gratis. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita menyaksikan secara langsung pembukaan layanan kesehatan mobile klinik atau mobil layanan kesehatan masyarakat yang selama ini sudah kita tunggu-tunggu. Hari ini kita ada di Dusun Ringin Sari, Desa Pesanggaran, melakukan pengobatan untuk pertama kalinya mobil layanan kesehatan ini beroperasi. Cukup banyak masyarakat yang mendatangi mobil layanan kesehatan ini untuk mendapatkan layanan kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari puskesmas induk yang ada di Desa Pesanggaran. Tentunya program ini semata-mata memang untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang selama ini mungkin mereka rasakan agak sulit untuk dijangkau. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kami berharap layanan ini bisa terus berkembang tidak hanya di sini tapi juga menjangkau desa-desa lain yang sudah kita bahas bersama-sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Banyuwangi. Kami berharap input, masukan dari masyarakat untuk kesempurnaan layanan kesehatan ini sehingga semakin hari layanannya akan semakin baik, memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat sehat, negara kuat. Bumi Sukses Indo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.